Ayat kelima, Allah sebutkan tentang orang-orang yang sombong. Yang sebagian ulama berpendapat waktu itu Nabi sedang mendakwahi siapa? Ubay bin Khalaf. Ada yang berpendapat mendakwahi Utbah bin Rabi'ah. Ada yang berpendapat sedang mendakwahi Abu Jahal bin Hisham. Ayat dan orang-orang kafir lainnya yang termasuk para pemuka Quraisy. Apa kata Allah tentang mereka? Anna nisbunna fa'anta mutasadda. Ada orang yang merasa dirinya tidak butuh, engkau malah memberikan perhatian kepadanya. Ini juga teguran Allah. Allah menegur cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu mengapa orang kafir lagi sombong itu, yang dia tidak butuh kepadamu, tidak butuh kepada dakwah, tapi justru Nabi malah datang mendekatinya, padahal di kesempatan yang sama ada orang yang datang secara langsung, ya, menunjukkan semangat dan kebaikannya terhadap dirimu, tapi Nabi malah menjauhinya. هذا صراط مستقيم.